Halo guys, sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamang Asep Official. Selamat tinggal dan terima kasih 2020. Dan selamat datang 2021. Wow, di tahun 2020 adalah tahun yang sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian pasti tahu lah ya, apa yang bikin berbeda. Yap, betul sekali. Sepanjang tahun 2020, kita dilanda bencana COVID-19. Bisa dibilang ini suatu sejarah lah ya. Jelas, itu suatu kesedihan. Karena banyak sekali masyarakat, ya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, bahkan keluarganya. Kita berdoa aja semoga di 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada 2020. Dan untuk menghilangkan kesedihan itu, gue pribadi punya beberapa cara. Salah satunya menonton video di YouTube. Dan kita tahu sendiri kan, di YouTube ini sangat-sangat lengkap sekali. Ada konten berita, hiburan, musik, dan lain sebagainya. Di video kali ini gue mau mereaksi beberapa rangkuman video-video viral di YouTube sepanjang 2020. Dan video ini bertajuk Rewind Indonesia 2020. Kita langsung aja ke videonya. Ini dia. Ini intronya. Ada anak perempuan. Jadi dia. Oh, ini ada apa, video-video yang viral ya atau trending di YouTube sepanjang 2020. Ini berdasarkan bulan-bulannya. Oh, dia melihat pintu. Apakah dia masuk? Oke, dia masuk dan dia masih di ruangan yang sama gitu. Dia agak bingung sedikit. Iya. Dia buka lagi. Masih di ruangan yang sama. Gak ada pintu lagi, ini pintu yang ketiga ya. Dia mulai bete. Oh. Ya, dia diajak masuk. Oke, lagu pertama ini berarti lagu-lagu yang viral di 2020 ya. Oh, ini K-pop. Asik juga. Master Chef. Ya, lagu Last Doll. Masuk juga di sini. Ini di mix-mix gitu sih lagunya ya. Haredang. Oh.
Smiley. Jadi gue nggak semuanya hafal sih ini nama-namanya siapa gitu ya. Ini apa? Biasanya ya, yang itu yang imposter. Gue yang berikut, gak mungkin gue imposternya. Jangan-jangan. Debat apa ini ya? Enggak, gue ada di ruang CCTV tadi. Terus gue lihat. Oh, ini yang dimatiin itu. Menurut saya, andai. Apa kemudian? Oh, ini yang... Bana juga siap. Banana. Ya betul banget. Ya ini Iko lah. Huh? Ini ngobrol sama kursi kosong ini Iko. Goblok. Ya ampun, kok banget. Oh, Naval. Bagi pula ya, ini kita impostor-impostor debat-debat gini. Ini yang mengatuh. Apalagi argumentasi. Bukan ini adu domba, ini fitnah. Oh, ini tuh game Among US ya. Among Us. Oksigen udah habis. Stop bahas isu-isu gak jelas. Saat ini kita fokus ke masalah yang penting untuk kita selesaikan. Ampun Bang. Eh. Kayak lagunya. Emix lagu-lagu. Apa lagi selanjutnya? Oh, iya. Corona. Terus ada bencana ini juga ya. Apa? Badai. Tadi kebakaran juga. Iya. Memang sempat ada kebakaran yang besar gitu ya. Benar-benar. Kesedihan banget sih, ini mencerminkan kesedihan. Ya, banjir juga. Ya, semua harus memakai masker. Nyalakan Indonesia. Merinding. Hanin dia lindung di hari tua. Bangga banget.
keren banget. Oh ini para apa ya, pegawai-pegawai di kesehatan ya, dia menghubungi keluarganya. Lengkap banget ini riwayatnya, luar biasa. Oh Lati, keren, luar biasa. Oh Blackpink, ini mix Blackpink juga nih. Keren banget ini beatnya, luar biasa. How you like that? Ini apa? Anji. Yang lain. Luar biasa, keren banget. Bangga banget sih jadi kayak YouTuber-YouTuber, kreator-kreator Indonesia emang luar biasa banget. Oh, dia harus keluar. Wow, luar biasa banget. Ini kayak riwayatnya lengkap banget sih. Dari sedihnya dapat, terus tadi juga pas part Hanin dia yang membawakan lagu lagu Indonesia ya. Merindingnya juga dapat, sedih, hiburannya juga ada. Lengkap banget ini, luar biasa. Dan untuk kalian, mana nih yang paling berkesan? Kalau bagi aku sih kayak tadi sih, part yang Hanin itu kayak merinding banget dengan semua yang terjadi di 2020. Dan ada lagu yang dibawakan Hanin dia itu sangat luar biasa banget. Jadi oke, sekian reaction dari gue ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.